Nah itu lihat bosku cara ngerakit pancingnya seperti itu. Pancingnya ada berapa pancing mata kailnya? Ada berapa? Ada 6. Nah itu bosku pancing ikan belayar ada 6. Mata kailnya itu ada 6. Nah itu lagi dijadikan satu. Pancing 6 dijadikan satu, dibikin seperti jangkar ya, Fadir. Kalau dijadikan satu kan menambah kekuatan. Nah, kita lihat lebih dekat lagi ya, bosku ya. Nah, itu bosku caranya itu. Coba kir, lihat dulu cara. Nah, itu pancingnya tuh. 5 satunya putus. Digabungkan jadi satu. Mau di shot dulu Dir, jangan bergerak dulu Dir tangannya. Tuh, jadikan satu. Itu udah berapa yang udah diikat ke Dir? Udah 5. Nah itu mau dipasang satu lagi, jadi 6 ya Dir ya. Nah itu pakai tali apa Pak Dir? Benang 50 nih. Pakai benang 50? Iya. Itu benang ikan kakap tuh? Kakap merah. Kalau benang layangan putus ya Dir ya? Benang itu. Layangan kalau putus, ditarik ya? Kalau ditarik tuh. Karena ini terlalu kecil. Ini kuat. Tuh bosku, suasana dan keadaan di area perburuan ikan belayar. Mudah-mudahan hari ini Mas Qodir memperoleh hasil ikan belayar yang banyak. Kita nanti saksikan Mas, gimana Mas Qodir cara memancing ikan belayar. Oke bosku, jangan kemana-mana, tetap tonton terus video yang saya tayangkan. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi dan bisa menghibur buat bosku semuanya. Yang baru datang, yang baru lihat konten saya, terima kasih dan ikuti terus konten-konten atau video-video yang saya tayangkan. Jangan lupa bosku like, subscribe, dan komen jika ada saran atau kritik. Kami terbuka menerima saran dan kritik. Nah itu Mas Qodir lagi melempar pancing. Kena Dir. Nah itu dapat bosku. Kecil ya, Dir, jatuh. Aduh, jatuh bosku. Lagi lihat-lihat lagi bosku, Mas Qodir mau melempar pancing. Mudah-mudahan mendapat ikan belayar yang besar-besar. Nah itu pancingnya udah dilempar bosku. Kena Dir, kena lagi bosku, strek. Tuh kena lagi. Taruh di atas tanggul dulu.
besar-besar. Aduh, bosku besar-besar dapatnya tuh. Gede. Kena. Kena bosku. Kena. Tuh. Kena lagi. Aduh, kena. Udah. Gede ya, Tri ya. Pilih Tri sing gede-gede bae, Tri. Nah itu pakai wadahnya pakai tas sekolah. Aduh. Ya melempar lagi bosku. Mana ya? Gak kelihatan. Mana ya? Nah itu bosku. Jos. Kena Tir. Lari. Aduh, lari lagi. Cus, kena Dir. Nah itu kena bosku. Kena. Kena bosku. Gede Dir. Gede, bosku gede. Aduh, gurih, ya, Dir gede. Jos, kena Dir. Aduh, melayu maning. Aduh. Layar yang melayu. Kayaknya di ilmu rawar kontek layar. Wis, dipancing bisa melayu bos. Kayaknya belayar di ilmu kebal kayak. Kena gue tawuran ke. Pelayar itu mau kepal. Dipancing gak nancep melayu. Aduh. Aku kita sih. Kena Dir apa ora? Kena plastik. Oh dia plastik bosku.
kayak film Dono Gama juga oleh entrok. Aduh. Ke bosku, kayak mulai semua nih gue. Kena kayak, kena dir. Des, la ilo. Priwe ya. Orang kena. Aduh. Jangan lupa like, subscribe. Ya wis ndas iki ndas mbun tuh simpenin kenal lah. Les. Jus. Nah, itu bosku mau membidik kepala. Jus kena dir. Alhamdulillah. Bosku. Kena terus ke, bakal ke gambiran ramah lau mirong lah. Mau pe lau pe ayak bayam blenger lah sekali-kali mau lau wak belayar. Wak belayar ke beda karo wak blodok. Wak blodok kae wak sing uripe bisa menek ka ari wak belayar ora. Aja salah paham ge, wak blodok karo wak belayar pan mirip cuma beda ari wak blodok bisa menek, wak urip ning dua alam, wak belayar tau ora. Menek ya dicandak. Yo, trek maning yo. Ming slep. Aduh, ming slep bosku. Aduh, saya kira awannya panas. Nyangkol, wes lah. Nyangkol kali geradak gua. Nama nyangkol ini bekota ya orang bisa digeradak kok. Nyangkol ini rumpon tak kali geradak-geradak gua. Les. Aduh. Belayar ya, wak belayar bisa indah bosku. Wak belayar saya kaya pinter-pinter. Aduh. Jadi susah. Airnya sudah banyak. Karena airnya saat ini sudah pasang. Jadi ikan belayar yang tadi di tengah tampak pada kelihatan sudah tertutup air, makanya ikan belayar nggak ada yang nampak pada masuk ke lubang. Kita sebentar lagi mau pulang, tapi sebelum pulang kita mau bakar ikan sambil ngopi. Nah itu nanti kita pulang bosku. Saya makan terus, nanti habis makan saya mau pulang. Nah, cuacanya sudah panas, airnya sudah banyak, jadi ikan belayarnya nggak keluar. Udah kali bos sini kayaknya gurih. Oke, lagi makan ke hasil buruan Miki. Makan ke bosku. Oke, makan bos. Gurih juga. Jangan lupa bosku like, subscribe, dan share di channel Pajar Juber. Yang baru lihat channel saya, saya ucapkan selamat melihat. Dan yang selalu setia mengikuti video-video saya, saya doakan semoga teman-temanku semua diberi kesehatan, keselamatan, dan juga kesuksesan. Amin. Amin, amin, amin. Oke, lagi makan belajar ya. Oke, pesang pemburu nih, Mas Kodir ya. Jago mancing belajar sejak kecil. Sejak usia Mas Kodir duduk di bangku sekolah SD. Sekolah dasar. Oke bosku, sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.